Halo guys, selamat datang lagi di channel Nutrients Official. Di video kali ini aku bukan mau bikin video, ya, bukan mau bikin video kenalan lagi, bukan. Udah berapa minggu aku sekitar gak bikin video, udah berbulan-bulan aku gak bikin video. Tapi sekarang aku bakal bikin video. Tapi bukan bikin video kayak challenge apa gitu, enggak. Aku cuma mau bikin jadi aku itu cuma mau ngasih tahu aja kalau insya Allah nanti kapan-kapan aku mau bikin challenge. Udah lama kan aku nggak bikin challenge, sama teman aja ya bikin challengenya. Aku apa ya namanya, bikin challengenya itu ambil ide dari channelnya Glenn Gulliver. Aku itu mau ngambil challenge-nya itu yang Whisper Challenge, Clean Out Loud Challenge, sama satu lagi tamunya besok, sama satu lagi itu yang kayak tebak-tebak gitu, misalnya beli makanan itu tiga macam, terus ditebak, ditutup matanya gitu, terus ditebak isinya apa gitu. Bahasa Inggrisnya apa sih? What's your most challenge? Ya itulah pokoknya, aku gak tahu. Tuh ya, aku mau ngambil challenge itu. Terus aku nanti pikir-pikir lagi bikin challenge apa lagi. Tapi kalau bisa aku mau bikin challenge-nya itu yang whisper dulu, baru yang what's your most challenge, habis itu yang three not to love. Tapi three not to love-nya enggak pakai enggak pakai air. Itu biasa-biasa aja gitu ya. Ngerti enggak? Ngerti dong. So, segitu aja ya, maaf banget kalau misalnya videonya pendek banget ya, karena kan aku gak ngapa-ngapain, sendirian aja di rumah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ngomongannya cempreng, gak bagus, soalnya kan udah lama gak bikin video. Jadi terus kalau misalnya aku ada kepikiran punya kamera, aku bakal bikin video dance practice K-pop ya. Terus aku bakal bikin cover song dan challenge yang lainnya pakai kamera, tapi kan aku pakai HP, gak punya kamera, jadi aku bakal pakai HP dulu aja. Karena sementara aku gak punya kamera, jadi aku kan masuk kelas 5 SD, jadi aku belum bisa punya. Ya, jadi nanti aku bakal minjem HP ke temen. Nanti aku bakal challenge K-pop ataupun apa segala. So ya, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Itu cuma opening atau pemberitahuan aja. Jadi ya udah lah, enggak apa-apa enggak di-like juga, yang pentingnya dapat like aja. Ya. Oke, makasih. Bye-bye. Selamat